Seterusnya kita beralih ke majlis penyampaian hadiah. Dengan itu dipersilakan Pan Roha Dewan Pandang Kopi Kelab SMK Serendah, Haji Ikuan SMK Bandar Sungai Buaya, Puan Nurayati Penolong Pandang Kopi Kelab SK Serendah dan Encik Helmi Guru Besar SK Kalumpang untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Bagi acara 5,000 meter jalan kaki akhir, perempuan satu, tempat ketiga dimenangi oleh Nadia Armani binti Kamal Azlan dari Hulu Langat. Naik Johan disandang oleh Yulis Ng Sing Hui dari Kelang dan Johan dimenangi oleh Ho Xiao En dari Kelang.